Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Fishkeeper Horror Story episode yang kesekian. Kali ini kita masih mau melanjutkan video horror story sebelumnya yang membahas kisah-kisah pengalaman paling horror selama karir Venus Aquatic di industri kardias ini. Sudah siap dengan ceritanya? Jadi kisah ini berawal dari pada awal corona, awal pandemi. Sebagai eksportir ikan hias, pandemi sangat berdampak pada bisnis kita. Jadi kalau teman-teman ingat, awal-awal corona semua penerbangan dibatalin. Semua penerbangan tuh jadi jarang sekali. Itu sangat berdampak pada bisnis kita. Kita yang banyak ekspor ke negara-negara tujuan seperti China, itu juga sangat berdampak. Karena China itu, oh itu customer terbesar kita dari China. Sedangkan kita tidak bisa ekspor ke China. Lanjut ke negara-negara lain, mereka banyak lockdown, mereka banyak tutup. Waktu saya juga pusing, tujuh keliling, sampai berpikir, ini bagaimana karyawan udah 12, karyawan udah 15, karyawan udah banyak, orang tua harus ditanggung. Banyak lah yang tanggungan kan, ada cicilan ini, cicilan itu, biaya listrik bulanan. Saya juga udah berpikir, ini gimana ya, kita gak bisa ekspor. Dan waktu itu, saya putar otak, akhirnya saya dapat ide, gimana kalau saya switching. Saya jadi importir aja. Jadi tadinya sebenarnya kita fokusnya ekspor aja, sekali-sekali doang impor. Nah sekarang kita ekspor sama import ini udah hampir berimbang, malah porsinya import ini besar gitu. Karena waktu saya pikir, oh iya industri ikan hias lagi meningkat gitu. Jadi luar negeri lockdown, ekspor sulit, tapi di Indonesia ini banyak orang yang work from home, di rumah aja, mereka jadi mau piara ikan lagi. Tadinya udah lama gak piara ikan, karena mereka harus sibuk kerja, karena di rumah aja, mereka jadi CLBK lagi sama ikan. Mereka jadi piara ikan lagi. Mereka jadi ada waktu lagi buat hobi ikan. Nah, dari situ saya lihat peluang. Gimana kalau saya import ikan, saya masukin ikan. Satu ikan yang paling populer yang saya masukin itu ikan cana. Saya ikan cana juga ada banyak lah, ikan-ikan Amazon, ikan-ikan dari Afrika, dan sebagainya. Gimana kalau saya import aja? Nah, dari situ saya import. Dan yang puji Tuhan itu ada berkatnya luar biasa. Saya dapat berkat luar biasa, bisnis saya meningkat. Mungkin saat ini ya udah termasuk 3 besar lah importir ikan nomor 1. Kalau nggak bilang nomor 1 ya nomor 2 ya nomor 3. Antara itu dari nomor sekian itu dari tadinya juga nggak pernah sentuh. Tadinya ya import yang kecil-kecilan sedikit-sedikit. Fokusnya di ekspor. Tapi teman-teman harus tahu, ya namanya bisnis itu kejam. Ya namanya usaha apapun juga, pasti adalah tantangannya. Pasti ada cerita seremnya. Kalau politik katanya kan ada undang-undang anti santet, karena katanya lawan politik saling santet satu sama lain. Kalau bisnis ini, bisnis itu ada. Di ikan hias juga sama. Dulu saya pemain bola, pemain sepak bola. Kalau udah kalah skill, kalah teknik, kalah postur, yang bisa kita lakukan apa? Main keras, main kasar. Nah di bisnis juga kurang lebih seperti itu. Ketika lawan kita merasa udah kalah segalanya, udah kalah marketing, udah kalah finance, udah kalah finansial, kalah tenar, kalah ini itu, yang mereka bisa lakukan, mereka main kasar. Itu saya bukan katanya-katanya, ini yang saya alami sendiri, yang beberapa yang saya pengen sharingan ke teman-teman. Difitnah pernah, di up di medsos, tapi justru karena difitnah gitu kan, mereka bayar orang buat bilang, wah ikan saya jelek, saya nipu apa segala macam. Tapi karena tidak terbukti,
bukannya makin jatuh, bukannya hancur, malah makin terkenal. Malah karena waktu itu di Facebook difitnah, malah makin banyak yang simpati dan daftar jadi reseller. Nah itu satu. Kedua, yang kita alamin ada orang dikirim ya, ini masih ada CCTV-nya, kalau bisa saya tampilin ya. Itu ada, kalau mau dijapri nanti saya japri aja, nanti kan di sini kan ribet ya. Ada yang dikirim sama kompetitor, orang buat mati nih kan saya, sampai mati banyak berbox-box gitu. Jadi ikannya dibuka-bukain oksigennya, ikan yang perlu oksigennya dibuka, kayaknya nong-nong aja di sini 1 jam di depan ikan saya gitu. Nah waktu kan saya lagi ribet lah, banyak ikan datang, saya juga sibuk layanin customer, sibuk atur-atur, ada penyeluduk, langganan atau orangnya importir lain, mereka masuk, ya mati nih kan saya. Nah, itu salah satu yang saya alamin lagi. Terus yang saya alamin lagi yang berat juga ketika ya kiriman disabotase gitu. Jadi ikan udah dikirim dari negara tujuan di tempat transit, ternyata ikannya nggak bisa dikirim sepenuhnya gitu, jadi nyangkut lah di tempat transit, akhirnya harus nunggu 1 hari, ikannya tertunda dan akhirnya banyak masalah. Nah itu nggak bisa salahin sepenuhnya orang lain, tapi itu salah satu tantangan yang kita hadapin. Nah kalau keempat yang saya pengen cerita juga, kalau dari level saya, di posisi saya, banyak yang cari celahnya. Banyak yang cari celah, wah ini bisa diserang di mana ya, bisa apa yang dikasusin, bisa apa yang dimasalahin. Itu saya udah alami. Ikan, teman-teman harus hati-hati. Ikan itu ada undang-undangnya, ada peraturan menterinya, ikan apa yang boleh dipelihara, ikan apa yang nggak boleh dipelihara. Dan itu ada pidananya, dan pidananya nggak main-main. Jadi cek itu, hati-hati. Yang suka biara ikan-ikan tertentu, terutama ikan yang galak-galak gitu, nah itu hati-hati gitu. Nah kalau buat teman-teman sih aman, cuma kalau di posisi saya mau dicari salahnya ya ada aja kan gitu. Namanya kita tukang ikan, kita nggak tahu kan ada peraturan seperti itu. Nah dari situ ya dimasalahin juga sama orang, kira ya ngalamin kejadian yang berat. Itu kenapa itu awalnya ya pasti nggak jauh dari ketika bisnis kita naik. Ada aja orang yang sirik, ada orang yang gak senang. Tapi dari sini saya ngalamin itu, setelah ada badai besar, kalau kita bisa bertahan, kita jadi tambah kuat, tambah bijak. Itu yang saya alamin. Jadi benar-benar yang namanya what doesn't kill you make you stronger, itu betul. Jadi saya udah ngalamin betul, saya coba dihancurkan, diserang pakai segala macam cara, tapi saya tetap bertahan, tetap kuat, tetap bangkit lagi. 100 kali gagal, 101 kali bangkit. Jadi dari situ ya saya bisa ada sampai hari ini. Jadi udah ngelewatin berbagai macam badai dan saya ceritain kali ini cuma mau cerita ke teman-teman yang mungkin ngalamin badainya, beli ikan mati. Nah kalau reseller kita dapat ikan mati pasti kita bantu. Bagaimanapun ceritanya pasti kita bantu, karena kita punya satu prinsip bahwa lebih baik hilang uang daripada hilang teman. Jadi prinsip kita never hesitate to sacrifice your money for friend, but never sacrifice your friend for money. Jadi kita prinsipnya emang jangan pernah korbanin teman kita buat uang gitu. Kalau ada reseller kita mengalami kerugian kita bantu. Tapi saya pengen cerita kalau ada orang yang bisnis ikan dia mengalami kerugian atau diisengin, nah yang paling sering nih yang kalian alamin mungkin misalnya lagi bangun usaha, bangun grup Facebook, di report-report akhirnya grup Facebooknya tumbang. Nah kita juga ngalamin, kita bangun grup Facebook 3 kali tumbang. Nah saya cek juga orang lain juga sama, ditumbangin semua. Atau misalnya bikin akun Facebook, akun Instagram, di report-report sampai akhirnya gak bisa jualan. Harus bangkit, harus semangat lagi. Ya saya bangun grup Cana X Aquascape di Facebook itu 3 kali tumbang, tapi setiap kali ditumbangin, di report orang,
satu jam setelahnya saya buat grup baru lagi, langsung rame lagi. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi selama kita jujur, selama kita benar, orang itu gak bisa tumbangin kita. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat pada kita, tapi Tuhan bisa mengubah apa yang rencana jahat itu jadi kebaikan buat kita. Itu yang saya alamin itu. Setelah saya lihat ke belakang hidup saya tahu gitu segala macam apa yang mungkin sekilas itu kelihatannya tidak baik buat saya, tapi hari ini saya syukurin hal itu ternyata ada dan boleh terjadi untuk kebaikan saya, buat saya jadi lebih bijak, buat saya lebih berhati-hati, buat saya lebih mempersiapkan ke depannya, dan saya merasa bersyukur bahwa kejadian yang berat seperti itu terjadinya pada waktu itu. Coba hari ini, pasti ini dan itu, gitu teman-teman. Jadi semoga horror story yang saya alamin ini bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau ada teman-teman yang ngalamin horror story, dicurangin, dijahatin orang, tetap semangat, bangkit lagi, gitu. Karena ya pasti Tuhan bela gitu. Kalau selama kita jujur, selama kita tulus, selama kita gak jahat sama orang gitu, dan buat orang yang jahat hati-hati aja, siap-siap gitu. Pasti ya pasti siap-siap lah, kamu yang jahat sama kita juga kita catat gitu. Oke, okay. Salah satu jahatnya misalnya video dislike gitu ya, jadi kasih like ya, kalau belum subscribe juga, kalau belum follow juga. Jangan report-report akun kita, udah bosen di report. Kita punya Tokopedia aja di report-report orang, itu udah biasa. Jadi kita kenapa gak jualan di Shopee, kenapa gak jualan di Tokopedia, simply karena di report orang. Tapi ya gak apa-apa juga sih, kita jadi fokusnya di bawah layar karena banyak di report. Malah itu kita kan pusing kalau jualan satu-satu gitu, jadi kita jualan yang gak kelihatan. Kita fokus bangun reseller kita, fokus bangun tim kita. Jadi kita nggak jualan ecer gitu. Nah kalau jualan ecer di report orang ribet. Jadi kita fokus jualan lewat reseller, kita bangun tim kita. Nah kalau kamu mau jadi reseller kita, nah ini bisa hubungin admin kita Fania di 0878-3808-5186 buat gabung ke grup reseller kita. Di situ kita update gimana sih caranya jualan, gimana caranya menangani ikan, merawat ikan, mengembangkan ikan, menggemukkan ikan, merawat ikan, dan sebagainya. Kita share semua di grup, tips-tips ini dan itu, update-update ikan, berita-berita, supaya kamu bisa forecasting lah, gitu. Berita-berita seputar ikan, kita update di sana. Dan yang paling penting juga, update stok Venus Aquatic dengan harga terbaiknya hanya bisa dapatkan di grup WhatsApp reseller Venus Aquatic tersebut. Jadi, teman-teman yang mau gabung, buruan gabung sekarang juga, karena terbatas banget di setiap kota, kita batasin jumlah orangnya, nggak kita terima semua orang juga karena kita cari yang benar-benar serius. Jadi daftarnya masuknya itu nggak kayak grup-grup bisnis lain mungkin bayar sekian, kita gratis, tapi khusus teman-teman yang serius mau berpartner, mau bermitra, mau bekerja sama dengan kita. Karena setelah saya melewatin berbagai macam badai hidup itu, saya sadar bahwa if you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. Kalau mau jualan cepat, mau kaya cepat, itu sendiri bisa dengan segala jurusnya, kungfunya gitu. Tapi kalau kita mau berjalan jauh, kita harus sama-sama. Itu kenapa sempat saya viral juga di TikTok, karena bilang dapat 100 juta itu mudah gitu, viral di TikTok. Tapi emang itu benar yang saya alamin, bahwa saya mencapai 100 juta pertama saya itu saya sendirian bisa. Tapi ketika saya pengen dapetin 1 miliar pertama saya, sendirian itu hampir gak mungkin buat saya. Tapi hari ini saya bisa dapetin itu, kenapa? Karena saya bersama-sama, saya bangun tim saya bangun keluarga saya. Dari situ saya bisa mencapai impian besar saya dengan jauh lebih mudah. Jadi teman-teman, kalau berjuang sendiri itu berat, tapi kalau berjuang bersama-sama dengan Venus Aquatic pasti mudah, pasti jauh lebih baik. Kita bersama-sama bisa kuat. Bersama-sama yang iseng-iseng nih, tukang report lah,
yang tukang sirik, tukang ini, tukang itu, yang tukang jegal. Kalau kita sama-sama buat, mereka juga takut. Orang mau isengin kamu, kamu tahu di belakang ada Venus Aquatic, mereka juga jiper gitu. Saya mau diisengin, mau dijatuhin orang, orangnya tahu di belakang saya ada berapa ratus, berapa ribu orang, dia juga takut sendiri gitu. Jadi bersama-sama itu kita kuat. Jadi ayo kita gabung di Venus Aquatic Family. Di sana kita bangun komunitas pedagang ikan, komunitas hobi ikan yang saling mendukung, yang saling menguatkan, yang saling menjaga dan saling melindungi. Oke, sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa gabung ya. Join now sekarang karena tempat-tempat. Oke, see you next video. Dadah.